pemerintah. Pemerintah, matos dipasihan bantosan. Mugi-mugi masing daramang. Amin. Anjeunna sing daramang sadayana. Matur nuhun. Ditampi mudah-mudahan sing barokah, sing sarehat, sarehat banyak musuh yang lebih kecil, nasanya lebih baik. Amin. Kan dunia akhiratna sing karena dunia akhiratna berkenun. Nun apa sih? Akhir batin dunia akhirat. Nyangakeun ieu bantosan di Kapolsek Indiang sareng Kaposko Gunung Sari si mangpaat nyanya. Mudah-mudahan mih sing sehat anu masih anana sehat nyanya. Sekian tenang, ya, insyaallah. Sekian tenang, ya, masih ada tambahan, ya, Bu. Semoga bermanfaat, ya. Semoga, Ibu. Kita membagikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19.
dan juga masyarakat yang terkena oleh PPKM mikro yang sedang dilaksanakan ini. Batasnya ini sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka tadi ya yang sudah disampaikan oleh saya, yang terkena dampak itu terutama orang-orang yang langsung berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ini. Mungkin akan terus dikembangkan oleh mereka untuk melaksanakan pembagian sembako ini. Nah, kebetulan hari ini kita juga didampingi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya, yang membantu, termasuk juga dari aksi cekak cepat tanggap dan juga dari beberapa elemen-elemen yang sudah memberikan bantuan untuk kita ini. Saya kira itu. Distribusikan pada hari ini adalah merupakan salah satu bentuk kepedulian Kapolres Tasikmalaya Kota terhadap warga masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Bungur Sari akibat pemberlakuan PPKM darurat dan dampak dari COVID-19. Ini Pak yang diberikan itu sasaran utamanya apa saja nih Pak? Sasaran utama adalah warga masyarakat yang memang kena dampak akibat pemberlakuan PPKM sehingga warga masyarakat itu tidak bisa beraktivitas untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini Pak, ini sebetulnya bantuan dari mana tuh ini? Bantuan ini adalah bantuan dari Kapolres Tasikmalaya Kota. Kemudian kita salurkan kepada warga masyarakat yang kena dampak terhadap pemberlakuan PPKM darurat. Untuk saat ini yang kita distribusikan ke wilayah Kecamatan Bungur Sari itu sebanyak 40 paket. Namun demikian kebijakan Pak Kapolres itu nantinya akan mendistribusikan juga kepada warga masyarakat di seluruh kecamatan di wilayah Kota Tasikmalaya. Ini apa serempak Pak? Gimana ini? Serempak ya. Jadi program ini dilakukan secara serempak di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya. Jadi untuk rencana kedepannya akan seperti ini lagi nggak Pak? Itu nanti kita lihat perkembangan, kalau memungkinkan kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini secara berkelanjutan. Kalau untuk kegiatan Idul Adha sebenarnya kan sudah ada edaran atau kebijakan dari pemerintah, ya kita berharap warga masyarakat bisa memahami dan melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Mendasarnya untuk sanksi gitu Pak, kalau seandainya ada yang melanggar gitu Pak. Kalau sanksi memang sudah pernah dilakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota bagi warga masyarakat ataupun perusahaan atau kegiatan-kegiatan lain yang melanggar terhadap PPKM darurat ini dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Sekedik di Polres Bekasi ke unsur pimpinan Polres Kota Tasikmalaya atas bantuan dalam situasi PPKM yang mana masyarakat kami mendapat bantuan. Dan begitu kebanyakan lansia, jompo, kurang lebih 10 ya. 10 sasaran yang dibagikan oleh Polres Kota. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Camat, Pak Kapolsek yang telah berkunjung dan memberikan bantuan bingkisan. Polsek dan perusahaan daerah dimana antos para antos pasien bantuan juga gak bisa keluar lagi ditampi sama ibadahnya sing salah rehat salamat menjalankan tugasnya sing salah lamat amin turnuhun. Alhamdulillah terima kasih untuk Pak Kapolsek Inhiang dan Kapolsek Bungur Sari yang mana telah memberikan bantuan terhadap masyarakat kami di Kelurahan Bungur Sari, khususnya di RW 07. Bantuan ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat kami. Mudah-mudahan bantuan ini berkelanjutan. Kedepannya mudah-mudahan ada lagi program-program seperti ini. Ini apa atas adanya bantuan ini Pak merasa terbantu tidak nih Pak? Sangat-sangat membantu untuk masyarakat apalagi yang sekarang saat-saat seperti ini bantuan ini sangat diharapkan. Mengucapkan alhamdulillah dan berterima kasih kepada Bapak Kapolres yang diwakili oleh Kepala Kapolsek Inhiang yang telah memberikan bantuan kepada warga RW 03 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya berupa sembako untuk 10 orang buat orang-orang jompo gitulah. Jadi saya selaku RW, alhamdulillah
alhamdulillah. Ya kalau dari bantuan kurang mencukupkan, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk kedepannya ada lagi bantuan-bantuan lah yang lain gitu untuk masyarakat RW 03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Pukul Sari Kota Tasikmalaya. Apapun itu bantuannya kami terima dengan senang hati gitu, Pak.